Halo semuanya, balik lagi di Ugun Lab Channel. Kali ini kita akan membahas tentang 4 Super Tucano TNI AU beraksi di langit Indonesia Timur. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya untuk subscribe di channel ini supaya berkembang menjadi channel yang lebih baik. Lanjut, Skuadron Udara 21 melakukan operasi patroli udara di kawasan alur laut Kepulauan Indonesia 2 dengan menggunakan 4 pesawat IMB-314 Super Tucano untuk menjaga kedaulatan udara dan laut Indonesia di kawasan Tratombo. Dirilis Instagram Skuadron Udara 21 pada tanggal 17 September 2020, alur laut Kepulauan Indonesia 2 adalah kawasan laut meliputi Selat Lombok, Selat Makassar, dan Laut Sulawesi. Operasi ini dilaksanakan selama 4 hari dengan home base di Lanut Abdurrahman Saleh, Malang, Jawa Timur, dan melaksanakan short stop di Bandara Internasional Lombok, Nusa Tenggara Barat. IMB-314 Super Tucano, juga dinamai ALX atau A-29B, adalah pesawat serang ringan turboprop buatan Brazil yang dirancang dan dibangun oleh Embraer sebagai pengembang dari Embraer IMB-312 Tucano. A-29 Super Tucano memiliki kemampuan untuk membawa berbagai macam senjata termasuk amunisi berkomando presisi. Oke, itulah dia pembahasan tentang 4 Super Tucano TNI AU beraksi di langit Indonesia Timur. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Akhir kata, thank you and bye-bye. Thank you.